Oke, pagi teman-teman, balik lagi di channel saya Andi Ramadan. Kali ini saya lagi berada di tempat yang sejuk banget ini. 16 derajat kalau di termometer mobil ya. Ini pagi hari jam 7 pagi, teman-teman. Saya di kebun teh. Woi, keren banget ya. Kebun teh di Ranca Bali di Bandung, Ciwidey. Tempatnya keren banget nih. Ini di dekatnya Kawah Putih, teman-teman. Dekatnya apa tuh, upas-upas tuh, ranca upas ya. Ini GoPro-nya udah saya taruh di dalam drone-nya ya, teman-teman ya. Seperti biasa, kita mau coba explore. Kali ini dari Kebun Teh Ranca Bali ke sana tuh, puncak Gunung Patuha. Nah, kita coba yuk. Ini remote-nya udah saya nyalakan, teman-teman. Drone-nya saya nyalakan. Google-nya saya nyalakan. Ini GoPro-nya saya coba settingan baru, teman-teman. Pakai ND filter ND16, shutter speed di lock 1/60. Cobain. Biasanya kan semua auto, teman-teman. Kali ini saya mau coba pakai ND filter. Oke, kita siap-siap langsung ya. Baik, saya cek dulu. GPS-nya belum nge-lock, teman-teman. Ini saya mau masuk ke Kawah Putih, cuman belum buka, teman-teman. Tadi saya datang ke lokasi tuh jam 6:30 ya. Saya keliling-keliling sini. Lihat kebun teh, keren banget kebun tehnya, teman-teman. Dan ternyata di sini banyak wisata juga ya. Ada ranca upas, ada depan juga ada wisata lagi baru kayaknya. Banyak wisata baru. Terakhir kali kesini sekitar 2 tahun lalu lah. Dan ada beberapa perubahan di sini. Ini juga kayaknya jalan juga baru nih. Dingin banget ya. GPS-nya belum nge-lock ya, teman-teman. Nyala nggak ya? wait. Kok belum nyala-nyala deh tadi. Ntar coba saya sodok-sodok dulu, teman-teman. GPS-nya. Pakai. Aduh, nyodoknya nggak ada lidi nih. Nah, pakai tangan aja, teman-teman. Oke. Oke, sudah nge-lock, teman-teman. Wow. Ternyata ketinggiannya tinggi banget di sini. Oke. Saya taruh ya drone-nya. Siap-siap take off ya. Takut banyak pasir, pasir besi. Bentar. Kelihatannya sih aman sih. Bismillah lah. Oke. Lagi. Ya? Dari Cirebon. Siap. Remote. Ya, drone ini. Mau coba ke atas. Ya, amin. Beta mas tadi teh nu kepengagan hati, beta. Ya biasa bido aku cing salaman cing ada yang ya mas biasa barang apa 2.000 di tambahan 5.000 murah keti si mama beti apanya mas. Saya nggak ngerti Sunda. Oh abis teh kapurukan uang cicis gitu di hana beti. Oh ya 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 ya, boleh boleh, siap. Ya sekali hati-hati di jalannya ya. Ini goceng enten yo, ada duit katanya. Cuma bahasa Sunda, nggak terlalu ngerti. Oke, kita berada di ketinggian 1735 mdpl berdasarkan GPS dari drone ya, teman-teman. Gunung Patuha dari Kebun Teh Ranca Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kelancaran, dunia selamat, GoPro selamat, footage-nya bagus, ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. And take off.
Oh. Gas, guys. Wow. Ini pagi, masih pagi banget, teman-teman ya. Dingin banget sih ini, asli. Kebun Teh Ranca Bali, Bandung. Bandung kan ya? Bandung Selatan kayaknya. Ciwidey, wow, keren banget. Asik banget sih di sini. Salah satu kebun yang paling suka itu ya, saya suka kebun teh, teman-teman. Epic. Ya, jadi di Gunung Patuha ini justru yang terkenalnya adalah kawah putihnya, bukan gunungnya ya. Kayaknya lebih terkenal kawahnya daripada gunungnya. Jadi kawah putih itu terletak di kaki Gunung Patuha justru, teman-teman. Nah, Gunung Patuha itu tingginya sekitar 2.500-an mdpl, teman-teman. Dan kawah putihnya itu ketinggian sekitar 2.100-an, teman-teman. Telemetry lost. Nah, ini kita dari Kebun Teh Ranca Bali. Ini saya coba settingan di GoPro-nya pakai 4K. Cobain 4K 30 fps. Shutter speed-nya saya lock 1/60 pakai ND filter ND16. Saya biasanya semua serba auto, teman-teman ya. Kali ini saya coba ya sesuatu yang baru lah, karena teman-teman yang profesional itu, yang ngedrone profesional itu ya rata-rata di semua settingan manual, teman-teman. Kalau saya kan amatiran, udah otomatis semua aja, tapi kali ini saya coba sesuatu yang baru, barangkali lebih bagus. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri ya gambar kayak gimana. Wow, sunrise, guys. Ini semoga gambarnya bagus ya, karena ngadep matahari. Telemetry lost. Telemetry recovered. Ini kelihatan sih jaraknya nggak terlalu jauh, teman-teman. Yuk kita coba saja. Ini jarak udah 2 km, teman-teman ya. Gunung Patuha ada pendakian nggak, teman-teman ya? Karena mobil bisa sampai Kawah Putih gitu loh. Nah, kalau ada pendakian, pendakiannya dari Kawah Putih kah atau dari bawah justru? Nah, itu saya kurang paham, teman-teman. Oke, naik terus. Saya ekspor Jawa Tengah, Jawa Timur udah banyak ya, teman-teman ya, malah Jawa Barat yang belum banyak, padahal saya tinggal di Jawa Barat, teman-teman. Malah yang jauh-jauh dulu. Rata-rata gunung-gunung di Jawa Barat lebih nggak jauh juga ya dibanding gunung-gunung Jawa Tengah, Jawa Timur, teman-teman. Nah, ini jarak 2,5 kilo ya. Udah mau sampai pucuknya ini, teman-teman. Lawan matahari. Ini kayaknya puncak dari Gunung Patuha, teman-teman. Iya bener ini ya, tuh. Wow, kayak ada kawahnya loh. Memang kawah ini, teman-teman. Kita udah sampai ya, jarak di 2,6 km, teman-teman. Di kawah dari Gunung Patuha. Kawah putihnya mana, teman-teman? Kita ngintip ya kawah putihnya. Kayaknya di bawah itu deh. Nah, kita ngintip dulu yuk sana. Sinyalnya bagus ya. Ntar, saya mau cek home point dulu. Oke, home point-nya di sana. Sekalian. Wow, saya katasin dulu ah. Melawan matahari di kawah Gunung Patuha. Wow. Ini dia, teman-teman. Kawah Gunung Patuha, dan itu sebelah kanan kelihatannya kawah putihnya, teman-teman. Di bawah kawah putih ternyata. Oke. Ini saya ntar saya sambil cek kompoin lagi ya, teman-teman. Saya belum menguasai medan, teman-teman.
telemetry recovered. Wow, ini kayak ada gua loh di bawah. Bentar. Coba saya turunin dia sinyalnya bagus nggak? Saya turunin lagi pelan-pelan ya. Telemetry lost. Ya. Yeah. Sini kayak ada gua gitu loh, teman-teman. Nah. Telemetry recovered. Yuk, kita lihat, explore. Telemetry recovered. Ini seperti ada gua tersembunyi sih. Nah, ini telemetry loh. Lost. Sinyal oke, kelihatannya. Saya turun pelan-pelan, teman-teman ya. Telemetry recovered. Seperti ada gua, penasaran juga sih ini. Bukan gua, bukan ya? Dilihat dari atas kayak ada gua. Oh. Terus saya santai. Wow. Gak terlalu jelas sih teman ya. Oh iya itu tuh, seperti ada gua ya. Lihat gak ya, tuh. Wow. Jadi gua ya, tuh. Ini drone FPV-nya nggak bisa lihat ke bawah sih teman-teman. Oke, kita lanjut dulu deh ke kawah putihnya dulu. Kita lihat kawah putihnya. Oke, sinyal Google-nya jelek teman-teman, nggak bisa terlalu rendah ternyata di situ ya. Jadi kita sedikit ngintip aja teman-teman kawah putihnya. Oke, itu dia teman-teman kawah putih ya. Kelihatan, tapi nggak bisa terlalu rendah, teman. Kalau kesini bisa nggak ya? Saya mau coba. Wow, itu kebun tehnya keren banget sih, tinggi banget itu ya kebun tehnya. Oke, sinyal Google-nya break up, teman-teman. Saya mau coba kesini. Oke, luar biasa. Ya, kawah putih ya teman-teman. Mantap. Hop. Sinyal Google-nya jelek teman-teman. Wow, luar biasa ya, keren banget. Oke, sepertinya saya tidak memungkinkan untuk lebih rendah kayak tadi ya teman-teman. Saya bakal arah ke gunung patuanya lagi teman-teman. Yang pasti tadi sinyal Google lah jelek ya, keblok ya, jadi saya nggak berani. Oke, kita dari kawah putih ini kita ke oh deg-degan saya asli tadi sinyal Google hilang, lar hilang. Tutupan kontur dari Gunung Patuhannya teman-teman. Hati-hati. Telemetry recovered. Wow, epic banget. Telemetry lost. Telemetry recovered. Luar biasa. Gunung telemetry lost. Patuha ketika sunrise ya ini ya. Mantap sekali teman-teman. Semoga dari GoPro-nya settingannya pas ya, semoga ya. Oke, kita nyamping ya, kita kelilingin sebentar. Keren sekali ya. Wow. Luar biasa. Kawah dari Gunung Patuha dari perkebunan teh di Ranca, Bali. Yuk, kita keliling dulu. Wow, kabutnya teman-teman. Wow. Tetap santai walaupun berkabut ya. Oke. Saya mau tinggiin sebentar. Tinggiin.
lost. Oke, tinggiin dulu ya. Ya, tapi tutupan ini teman-teman. Saya pengen lihat kawah dari atas, tapi ternyata. Oh, ntar saya mau lihat cek home point dulu teman-teman. Telemetry recovered. Wait. Nah, home point-nya sebelah sana. Oke, hati-hati. Telemetry lost. Telemetry awas, recovered. Salah orientasi, hati-hati. Nah, arah pulang saya ke sana ya. Tadi saya sempat hampir salah arah pulang. Oke, saya mau tinggikan dulu. Tinggikan kemudian kita dive saja ini. Gunung Patuha kemudian arah balik ya teman-teman ya. Mana nih? Kawah putihnya enaknya sambil kelihatan teman-teman. Oke. Nah, jadi ya teman-teman. Kabutnya belum kelihatan tapi. Oke lah ya, nggak apa-apa lah ya. Ini kita udah agak tinggi sih. Wah, ini ada awan kayak lentikular gitu teman-teman ya. Saya mau ngedive bingung nih. Telemetry recovered. Oke. Kurang mepet teman-teman. Telemetry lost. Telemetry recovered. Kurang mepet ah, karena penglihatannya nggak clear, jadi susah. Ulangin. remedial, bentar. Remedial. Ulangin. Oh, kita coba lagi ya. Tapi kita coba sekarang dari sini deh, dari sana. Oke. Sedikit ngelawan matahari dulu aja. Dari sini, kemudian kita dive. Telemetry lost. Telemetry recovered. Agak jauh ya ternyata ya. Mau ke arah kawah putihnya. Udah deh, dari sini aja teman-teman. Baterainya, saya ingat baterai nih. Jangan terlalu memaksakan keinginan ya. Harus tahu limit dari drone-nya. Dan ya itu dari drone-nya sih, terutama. Oke, kita berada di atas kawahnya. Oh, oke, saya memberanikan diri ke atas sini ya teman-teman ya. Ke atas awan ya teman-teman. Saya berada ke atas kawah, atas awan ini. Kemudian kita dive saja. Oke. Arah balik. Ah, nggak kelihatan teman-teman. Nggak kelihatan. Saya masih penasaran tapi. Gimana ya caranya biar mepet teman-teman. Ulang. Ah, nggak puas tadi kalau kayak gitu doang. Ulang. Telemetry lost. Telemetry tapi recovered. Susah sih emang nggak kelihatan ya tuh. Udah. Kayaknya saya cukupkan sih teman-teman. Telemetry lost. Dive-nya nggak jadi. Kita balik aja teman-teman. Kabutnya banyak guys. Telemetry lost. Telemetry recovered. Oke. Yuk. Balik aja guys. Telemetry wah. Lost. Cukuplah baterai. Telemetry recovered. Wih, ada pohon. Oke, kita langsung turun telemetry aja guys. Recovered. Cukuplah. Oke, semoga duanya baterainya aman telemetry ya, tapi lost. Aman sih kayaknya. Jaraknya cuma nih tinggal 2 km lagi teman-teman, dekat kok, nggak jauh. Telemetry recovered. Oke. Telemetry lost. Telemetry recovered. Mantap ya. Wah ini ada apa tuh? Bangunan telemetry ya di bawah. Lost. Keren sih ini tempatnya. Tempat saya take off 1700-an teman-teman, wow. Saya tadi malam juga nginep sekitar sini, dekat-dekat sini. Telemetry recovered. Nginepnya nggak mahal tapi bagus. Cuman 140 ribu per kamar. Tapi keren. Wow, kebuntanya lihat deh. Nah, sini nggak bisa taruh bawah ini, karena lebih tinggi saya tempat take off-nya daripada yang ini. Kebun teh yang ini.
Telemetry lost. Oke. Oh, ini. Telemetry recovered. Loh, keren sekali ya. Oh, ini jalan yang tadi saya lewatin ya. Ampun, baru nge saya. Telemetry lost. Telemetry recovered. Ya, ya, saya di sini di bawahnya ternyata. Mana ya? Telemetry lost. Telemetry recovered. Oh, ini dari sini saya. Oke. Eh, lihat deh teman-teman, kebun tehnya keren banget ya. Saya mau cepet-cepet dulu deh kebun tehnya. Keren banget asli. Asik banget, guys. Asik banget, guys. Keren ya kebun teh Ranca Bali. Ini karena baterai masih ada, teman-teman ya. Saya bersenang-senang dulu sekitar sini. Telemetry lost. Oke, kita wah, berada di antara dua pohon, teman-teman. Oke. Mantap sekali. Oke, teman-teman, itu dia video saya tentang Gunung Patuha dari Ranca Bali. Ini saya voice over karena footage GoPro yang terakhir itu agak korup ya. Nah, tuh saya take off dari sini, teman-teman. Epic banget tempatnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Doakan saya bisa explore Indonesia lebih luas lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.